Zombie Apocalypse. Produser musik Maya Estianti menjadi bintang tamu Denny Sumargo. Di sela-sela perbincangan, Denny Sumargo menyinggung pertemuan Maya Estianti dengan Ahmad Dhani di Indonesian Idol. Denny menanyakan alasan Maya menjauh dari Ahmad Dhani kala itu. Enggak, bukan gitu. Jadi ada perjanjian antara aku dengan TV bahwa okay, kalau kalian mau nyanyi silakan saja, tapi jangan ada konten ya, kata Maya pada Selasa 31 Agustus 2021. Namun pada saat itu Maya melihat ada oknum di luar televisi yang merekamnya. Maya lantas mencurigai itu akan dijadikan konten. Begitu aku, wah ini kayak konten, tapi di RCTI sendiri gak kelihatan. Gak di syuting juga kan juri-jurinya, memang jangan di konten, makanya aku makan, ucap Maya. Bukan TV-nya, karena orang-orang lain, karena aku juga menghormati suamiku, makanya yang merekam, jangan dong, karena sudah perjanjian dengan TV jangan ada konten ya, tambah Maya. Saat itu Maya menyayangkan ada yang melanggar. Maya yakin jika pertemuan dengan Dhani saat itu akan dijadikan konten. Hormatin gue juga, lo kan pengen mereka nyanyi di depan gue. Ya sudah, gue hormatin, tapi jangan di konten. Sama-sama saling menghormati dong, ucap Maya tegas. Ternyata mungkin banyak yang melanggar. Ada orang-orang lain yang tidak berkepentingan yang goreng mau dijadikan konten, bukan TV-nya, tegas Maya. Bagaimana pendapat kalian? Salah satu oknum di luar televisi yang merekam Maya Estianti bertemu dengan Ahmad Dhani di Indonesian Idol.